Halo semua, balik lagi di Bang Bong TV. Kali ya. ini di program Sebar Asik. Apa-apa Sebar, Sebar asik. asik. Sekali lagi asik. asik. Artinya apa nih? Mau tahu gak artinya apa, Bang? Mau so? tahu gak deh? Sebar Asik. Ayo. Senang bukan salah. Ada, Ada. dia -nya, gak? Ada diah. <laughs> nih, kasih tahu di artinya, Bang. Adit tuh mau hmm. tahu nih. Seru bareng anak musik. Seru bareng anak musik. Jadi Wah, di... cocok nih singkatan-singkatan si aja demen nih saya. Si <laughs> <laughs> Sebar asik. Seru bareng <laughs> anak, anak musik. musik. Di episode kali ini kita kedatangan salah satu gitaris legend ya, anjir legend. Anjir. <laughs> anjir. Siapa lagi nih? The one and only Mas Aditya Pratama. Tepuk oh. tangan dong, weh. Oh. Wow. Bang. Thank you, sehat bang. Sehat, alhamdulillah. Akhirnya kesini juga ya? Ya, akhirnya. Akhirnya ya. kesini juga. Ini dihubungin udah lama banget, padahal <laughs> akhirnya kita todong dia untuk kesini. Jadi, teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, Bang Adit ini, gue panggil sih Bang Adit. Bang Adit ini adalah gitaris dari elemen, ya bang? Ya, yeah. nah, dan coba Bang, ceritain dong, Bang, pengalaman bermusiknya Bang Adit nih di elemen, ya, di elemen. Mm -mm. Elemen gue masuk 98 akhir. 98 ya. 98 akhir waktu itu kalau adik gue udah duluan malah Arya. Si Arya ya. Arya udah duluan. 98 gue masuk malah pas album pertama udah masuk mixing ya. Jadi gue cuma ngelesain beberapa okay, okay. lagu aja gitu. ya Oh sebelumnya itu emang udah jalan duluan. Udah ya? jalan Se duluan. Sebelum lo masuk udah jalan duluan. Elemen tuh kalau nggak salah dari 97. Oh 97. 97 cuma ya ditolak-tolak label hampir 9 tahun. Eh 9 tahun hampir 2 tahun. 2 okay, tahun ditolak-tolak label tahun. gitu. Gue masuk 98 udah proses mixing tinggal beberapa lagu tapi jadi ya gua ngisi yang sisanya. Mm Heeh. -hmm. Tahu-tahu uh, 99 kita dapat kontrak rekaman pertama kali dari Universal Musik Indonesia. Universal nah, itu. Ya, nah, nah, itu kontrak 3 album. Setelah dua tahun selama 2 tahun elemen ditolak-tolak hampir semua label. Mm -hmm. Gitu. Nah, okay. itu dari situ 99 album pertama Uh, terus album kedua 2000, album tiga Paradox itu 2003. Paradox ya yang yeah. yang rahasia hati Paradox ya. Yang rahasia hati maksudnya okay. cinta sejati Paradox. Oh, itu legend tuh album. Sampai dua kita keluar tujuh album dua mm ribu -hmm. sampai tahun 2007, 2008 habis tur album terakhir gue resign dari elemen, mundur okay. dari elemen, oh, gue keluar. Mundur. Kenapa alasan mau boleh tahu? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, gue juga belum tahu sih kenapa nih. <coughs> resign. <coughs> apa enggak dapat duit lagi atau gimana Tiba-tiba <laughs> <malam. laughs> resign ya Pertama, drama anak band pasti ada lah ya, drama, drama anak ya. band. Terus kedua, nah, waktu itu elemen memang sejak yang keluar album ketiga tahun 2003 itu jadwalnya tuh hampir hectic banget. Tadi okay. mungkin sempat ngobrol ya, kita oh. bisa tuh yang tiap hari manggung sebulan itu bisa paling sedikit 28 kali manggung paling banyak pernah yeah. sampai 30 sampai 34 kali pernah 34 empat hari-hari aja sebulan aja cuma 30, 30 ya anjir 34, 34. kita nggak ada break uh -huh. terus kedua di tengah tur juga kok kalau zaman dulu mah band mah lima 15 kota, night visit iya, gitu iya, iya, kan iya. 20 kota jadi jarang balik uh. terus di tengah itu juga teteh, setelah keluar tiba-tiba kayak label juga harus ada timeline keluar album baru, keluar album baru. Mm -hmm. Jadi mm -hmm hampir nggak ada break gitu, sama okay. sekali nah. gitu mungkin tingkat jenuhnya lagi tinggi banget Oke okay. tingkat jenuh lagi jenuh, tinggi ya. terus kedua umur masih 20-an sekian lah okay. ya jadi masih muda ya. uh, kestabilan emosional juga masih belum terlalu stabil gitu hmm. jadi kadang-kadang ngambil keputusannya juga mungkin waktu itu belum terlalu bijak gitu Oke okay, okay. gue mutusin resign dan baru balik lagi elemen ya 2017 Baru-baru ini ya 2007 2017. 2017 ya. setelah elemen reunian aja. Oke itu. Elemen reunian baru gua balik balik lagi Kumpul itu lagi gim semua. Gimana ceritanya tuh Bang tiba-tiba dari berapa tahun ya 2000 8. 2008 2009 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 tahun 9 tahun Tiba-tiba ya. lu bisa ngumpul lagi gimana ceritanya tuh Bang tuh? Awalnya salah transfer aja, salah transfer, transfer salah, salah transfer, Ferdi, Ferdi, salah transfer, Ferdi itu vokalis anak ya, elemen. Uh, elemen. Jadi gue sejak 2008 hampir tidak pernah sama sekali lagi ketemu atau kontak dengan anak elemen. Sama anak-anak termasuk adek lo ya tuh. adek si gue ketemu kalau acara keluarga tapi tidak pernah bahas musik lah. Oke, okay, cuman ngobrolin ngobrol ngobrol aja. Oh, okay, nah, okay, nah, nah. Sisanya gue udah nggak pernah tahu ya gue sibuk sendiri okay. uh, apa aja proyek gue lakuin, masih di musik, terus hmm. gue juga mulai karena gue senang masak, gue buka warung. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gue jadi tukang masak lah di warung, oh. segala macem. Nah, pas 2017 tiba-tiba ada masuk ke rekening. Gue lagi ngecek itu kok ada uang masuk di rekening gue okay, ya. Oke, woi Wah, gue lagi nggak ada kerjaan. Okay. bilang tiba-tiba ada uang kaget lumayan. <laughs> gue bilang, ini uh. apaan? Gue okay, bilang, okay. wah kalau... Kalau 24 jam gak ada yang ngaku, nih rezeki gua nih, gua, ah. kalo, kalo ngaku, gua okay, okay. gak Tapi Kalau ada yang ngaku nanti gue balikin. Oke, oke, Gak lama, tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon, gua gak ada namanya, uh. pas gua angkat. Halo sit, nah, yang manggil sit itu cuman anak elemen ke gue. Sit, sit itu apa? Sit, apa? Sit, SID Oh, S, -I -D yeah. itu apa? Sit, sebenarnya itu dulu panggilan adik gue sih. Adik gue kan kalau manggil gue dulu, mas Adit, mas dit, mas dit, mas dit, sama setelah jadi set, set, set uh. lah. Oke, okay, jadi lingkungan anak elemen manggil gue sit lah. Eh, uh -huh. sit. Siapa yang manggil gue sih? Gue bilang senjata gue, Ferdi. Oh, eh, Fer, apa kabar? Eh, apa kabar? Ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol ya? Nanya ke dia kabar eh, lama-lama, dit sorry, gue salah transfer. <laughs> itu duit bukan buat maksudnya buat temen gue. Okay, ternyata nggak okay. tahu kenapa gue salah transfer ke okay. lu uh -huh. oh duit lo, bilang uh -huh. ya udah, gue balikin uh -huh. nomor rekeningnya mana, jumlahnya segini, benar ya udah uh -huh. uh, gue balikin. Uh -huh. nah, ya udah ngobrol-ngobrol, nanti kapan-kapan ngumpul lah ya, gue anggap basa-basi doang oh, lah okay, ya, okay, sutralah uh -huh. lah ya. udah seminggu seminggu lebih kemudian, Ferdi ngumpulin lagi ngajak ketemu ngumpul yuk ngopi-ngopi yuk ya ngelepas kangen aja nggak usah mikir macam-macam nggak usah okay, mikir okay. musik nggak usah pokoknya ngumpul siapa aja semua anak elemen yang udah keluar anak -anak. Oh ngumpul juga oh, gitu. Oh, yaudah. Sebelum lo lu keluar, Lucky, Lucky duluan. Eh, Lucky duluan apa lo sih bang? Lucky, Lucky dua Lucky dua Ibang oh. sempat keluar 2015 Oke oke oke. Dua ribu cuman yang lain masih jalan ya sebelumnya. Masih jalan. Oke. Okay. Uh, elemen versi saset gue nyebutnya. <laughs> <Versi sah> <laughs> Karena tinggal berempat. <laughs> elemen mini. <laughs> Mereka tetap <laughs> tetap manggung, tentem, tapi tentem manggung. dengan penambahan beberapa additional player oh, yeah, gitu. Additional jadi jadi okay. uh, tetap manggung. Te terus ngumpul tuh ngumpul di Pondok Indah. Divin hmm. Plus ngumpul, ternyata pas ngumpul ya waktu itu Didi sama Ferdi eh, Instagram Story lah, live story, geng oh, live. Ini ya. live. Uh. Wah pada masuk komen segala macam ya mungkin yang fans fans elemen yang dulu pada hmm. masuk. Wah ini ngumpul lagi segala macam, termasuk yang ngagetin yang waktu itu kayak ada beberapa produk sponsor. Uh. Reunian, hmm. Kasih dia langsung beberapa titik manggung tuh segala macam. Gitu. formasi ini uh. terus kayak waktu hard Rock kafe juga main dong dia alek like tapi formasi ini gue kasih slot okay, segala okay, macam okay, termasuk okay. ada TV lah uh -uh. main slot acara musik tapi formasi ini itu tetap aja masih dianggap angin lalu lah. udahlah cuma orang mau ngopi, nggak mikir mau mau nge, cuma ngelapaskan kangen huh? Di situ pertama kali gua ketemu lagi sama Lucky yang sejak 2005 gua nggak pernah ketemu Lucky okay. sama sekali. Okay. Ketemu anak elemen sejak 2008 gua pernah ketemu, baru ketemu lagi. Hmm. Udah, mau ngopi pulang aja pulang. Udah, hmm. gua melanjut, masing-masing melanjutkan hidupnya lagi. Gua balik lagi jadi tukang masak. dari <laughs> jadi <laughs> tukang masak ya. Jadi tukang masak kurang lebih sebulan lah setelah itu tiba-tiba ngumpul lagi coba manggung yuk manggung aja sekali sekali aja nggak uh, gak usah mikir yang macam-macam buat ngelepas ini aja lepas gimana aja lah ya ya udah yang tawaran yang di Hatro Cafe aja waktu itu hmm. Alek Monday ya udah manggung lah kita set up uh, kita nggak memprediksi apa-apa yang penting kita cuma lihat manggung dibilang mau yang nonton siapa kita nggak mikirin karena oh. kita mikir juga Eh uh, fansnya elemen juga saat 2017 itu juga pasti udah di tingkat mature ya. Uh, uh, uh. Tingkat mature entah berkeluarga atau apa punya gitu anak ya atau gimana. gitu ya. Udahlah. Jam 9 malam itu masih kosong Hatro Cafe. Oke, okay, oke. Okay. Masih, masih kosong. Kita rencana manggung jam 10. Mm -mm ternyata 10 kurang 15 tuh antriannya sampai masuk Pacific Place. Anjir. Masuk asik place Buat gitu. nonton elemen doang. Iya. Gitu. Karena malam itu cuma elemen yang manggung gitu kan oh ada masuk pas ke depan dan itu full malam itu. Anjil. Full dan ternyata cool. e, dapat report dari pihak Hardrock ya. Malam itu katanya F&B-nya pesanannya nembus di atas sampai 50 juta. Anjir. Gitu. Itu kan? pertama kali manggung akhir full. Makanya juga dengar udah lama Hardrock elemen nggak sepenuh ini okay. gitu. Terakhir tuh yang penuh tuh Kahita. Oh, ya. gitu jadi waktu yang lain-lain nggak -lain sepenuh ini, ini ini full sampai FNB-nya juga setinggi itu gitu Gila. nah dari situ baru ada tawaran satu oh. dua satu dua uh, tetap kita mikirnya ya udah buat seneng-seneng aja jual nostalgia bareng teman-teman yang lain hmm. gitu manggung masih kelasnya di indoor cafe hmm. sampai uh, awal uh, akhir 2017 tiba-tiba dapet tawaran main di stadion di Kalimantan, oh stadion di Kalimantan di ya? Batu Licin, uh, Batu Licin, nonton okay. baru kita panik. Oke, okay, panik ya, kenapa tuh? kita sudah lama tidak main di stadion gitu dalam okay, okay. arti sila? Dan stadion <laughs> siapa yang mau nonton <laughs> gitu ya, kalau iya. zaman dulu yang nonton <laughs> iya mungkin uh, uh, apa namanya ya, sekarang juga fans elemen pasti tadi kita bilang hanya uh, mature. Kalau uh, main di kafe mungkin oke okay dengan uh, tiket seratus ribu dan lain-lain uh, stadion, tapi mau nonton, ya. bercapek-capek uh, begitu uh, gitu ya, ternyata full full Anjir. book hampir 25.000 lebih yang wow. nonton 25.000 dan Anjir. dari lagu pertama sampai lagu terakhir itu full ikut nyanyi lompat-lompat yang kita bingung pas kita perhatiin gitu gue perhatiin gitu penontonnya <laughs> anjing nih anak umur paling waktu lagu ini keluar kalau nggak SD belum lahir gue bilang gitu dan Anjir. itu penontonnya rata-rata paling banter S kuliah semester 3 semester 4 lah rata-rata SMP Anjir. SMA kuliah semester. itu stadion. dan gitu. dia tahu lagu lu Ya kalau cuma tahu lagu yang kayak rahasia tim harus juga nggak masak oh. mungkin nggak kaget ya. Oh. dari lagu pertama sampai lagu terakhir tahu, gitu yang yeah. ikut nyanyi gitu kan. Walaupun mereka mungkin nggak ngeh siapa gua, siapa <laughs> Didi, tapi mereka apal gitu jadi. Oh ternyata lagu kita tuh lintas generasi. Nah itu baru ngeh dari situ. Okay. Dari situ sudah mulai airnya nyambut lagi, job-job datang lagi. Mm. Cuman buat manggung kita nggak mm. mikir kaman sama sekali, Pak. Nah ternyata si fans fans namanya parlemen parlemen, parlemen itu parlemen. fanbase nya elemen. Oke. Okay. Yang tadi di hatrock yang udah datang yang udah berkeluarga mature hmm. gitu ya. Ternyata mereka mulai membentuk satu kayak lebih di, di, di dirapiin lagi lah fanbase okay. nya gitu sering ngadain gathering, oke, okay. per dua bulan 3 bulan gitu ngadain gathering bareng elemen, oh, oke okay, oke okay, oke, okay. mereka minta bikin karya baru lagi dong, oh, gitu. Okay. udah akhirnya kita bikin single waktu itu bareng sama Rans Musik, mm -hmm. e, bikin ngeluarin single, belum album, mm -hmm. terus sampai kemarin pandemi, ya terus mulai manggungnya juga mulai dapat respon. Kalau mau jujur, malah sebetulnya respon yang kita dapat setelah reunian, kalau gue pribadi ngerasa malah tiga kali lipat, empat kali lipat wow. lebih luar biasa dibanding dulu malah gitu okay, ya. Oke okay. oke. Karena sekarang kita nemu ke segmen baru, kelintas generasi yang ke anak-anak milenial uh. yang kita pikir nggak kenal sama kita, lagu-lagu kita gitu, ternyata mereka apal. Ternyata kenal ya. Apal uh. uh. ya. Jadi gue ngerasa ini kali ya mungkin rasanya kayak dulu anak. Kalau kita, kalau dengerin pertama kali main gitar, pasti belajarnya sih calonannya. Guys, kan? sih calonnya Dari gue SMP uh. sampai anak sekarang. Kalau uh. belajar gitar pasti yeah. ada sih calonnya, atau modern bandwalk yeah, 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 gitu yeah. kan? Kayak nah, gitu, apalagi nah. pegang les Paul ya, <laughs> <laughs> les Paul. Gitu, <gender. laughs> nah gua ngerasa, oh ternyata uh, elemen. Lagu-lagunya biarpun mungkin banyak orang nggak ngeh dengan personnya, including Didi banyak juga yang nggak ngeh dengan yang anak oh, sekarang itu. Padahal ya, ya. Tapi lagunya minimal mereka kenal. Uh -huh. nah, terus karena terus lagi gencar-gencarnya jadwalnya lagi lumayan, tiba-tiba pandemi ya kita pakai buat rekaman dan rilis album baru. Rilis baru. album di mana? Di coba albumnya mana? Rilis gil, album. Gil. Nih, nih, albumnya buat teman-teman yang mungkin ya belum tahu nih Ini nih ada albumnya nih Aleman. Ya nanti ini buat giveaway ya bang ya boleh 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 ini boleh, boleh dikasih giveaway. nih sama bang Adit buat giveaway mm -hmm. ntar bang Adit di terakhir kasih mm -hmm. pertanyaan ya buat yeah. teman-teman yang bisa jawab mm -hmm. di komen dapat ada tiga ya masing-masing satu nih jadi terakhir elemen ngeluarin yang album fisik yang ada CD-nya itu kan tahun 2007. Hmm. 2007 itu album ke-7. Nah, ini album ke-8 akhirnya Singap kita ngeluarin lagi. Nih. Yang lain yang single-single yang lain tidak ada di fisik, hanya ada di digital platform. Oke. Okay. Yeah. jadi buat teman-teman yang mau nih, kita mau bikin giveaway. Gua simpen sini nih, Bang, biar Wah, siap 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 siap. Oke okay nih, Bang, ngomongin kayak tadi nih, gitar Sucal Omen nih dan hmm. dan waktu SMP nih, zamannya gua SMP nih lagu kebangsaan anak-anak saya itu tuh rahasia hati melodinya rahasia hati siapa sih yang nggak tahu nih? Nah, ceritain kan memang proses pembuatannya nih gue penasaran nih rahasia hati lu bisa bikin melodi sampai anjir sampai sekarang pun tadi aja gue nyobain gitar ya mainin siapa uh. sih yang nggak tahu nih buat gitaris nih melodi rahasia hati itu pasti kulikan anak-anak nih banyak orang nggak tahu bahwa rahasia hati eh, maaf dari surga dan cita sejati adalah tiga lagu yang tadinya tidak Masuk dalam album Paradox Anjir Karena produsernya nggak suka gitu Oke okay, oke okay. Itu gitu. yang meledak malah itu ya Iya uh. jadi uh, elemen itu dari album pertama Karena tujuh tujuhnya komposer uh. Jadi kalau setiap rekaman album itu minimal Kita ngumpulin satu anak bisa 10 lagu Jadi sekitar 70-60-70 lagu Anjir. Baru kita saring uh, uh, uh. Jadi 10 lagu Nah sama waktu album ketiga Rasyati juga Ada sekitar 60-70 lagu Anjing banyak banget t Tiga lagu itu udah dicoret dari awal Oke, okay. cuman kita pribadi sebagai anak b-nya kita ngerasa ini punya feeling kok oke okay. sampai akhirnya ternyata pihak label waktu itu Universal yang bilang pas dengerin 60 padahal masih bahasa nyamuk, oh. bahasa nyamuk belum ada lirik. Okay. Nah, tapi musiknya udah ada. Oke. Okay. Si label cuma nandain gua mau lagu nomor 6, lagu oh, nomor yang yeah, yeah, itu, yeah. itu itu oh. rahasia hati oh. gitu dari awal belum ada liriknya label udah milih itu oh gila, gitu rasanya. nah itu lagu ciptaan Verdi Heeh. Uh -huh. nah, uh, waktu tag interlude nya malah sebenarnya gue itu nah, ini lucu. nih interlude nya nih. itu cuma one tag anjing one tag itu demi allah one tag karena gue lagi lagi. Waktu itu hubungannya lagi kurang lagi uh, agak kurang bagus dengan produsernya. Jadi waktu gue tek produsernya pergi. <laughs> oh, oke, oke, oke. Ya okay. udah gue tek aja. Karena lagu itu dia waktu itu produsernya tidak suka. Oh, gitu, e Saya so, emang, emang dia nggak terlalu suka yeah, ya gitu. Jadi dan lu rekam sendiri tuh Rekam sendiri. Ada engineer ya waktu uh. itu, uh. itu rekam dan gue cuman pakai AX1000. AX1000 ya, kok AX AX1000. AX 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 karena waktu itu cuma punya AX1000 doang. AX1000 sama Tele Square. Oh itu pakai tele ya tele, bang? Tele, oh, telesquire. Telesquire, telesquire. juga. TELE telesquire. <laughs> telesquire tahun 2002 akhir ya itu waktu itu tag-nya ya. 2002 pakai X1000 lah jangan X1000. Sekarang udah gak ada kali X1000 ya masih udah. ada. ada X1500 gue masih suka lihat tapi X1000 gue. X1000 itu X1000 dan TELE Ya. Dan itu one tag aja tuh. One tag dan direct. Wedding. dan ternyata tidak diganti sampai mixing sampai rilis. <laughs> anjing melodi se legend itu cuman one take doang. One take, one take aja. Wow, anjir. One take. anjir. Dan itu enggak notasinya nggak direncanain. Maksudnya gua udah konsep duluan, enggak. Oh. Uh, karena memang sejak awal, uh, gua kalau untuk elemen selalu bilang uh, pada saat bikin intro, apapun intro atau intro tengahnya hmm. itu kayak bikin lagu di dalam lagu gitu, Fred. Jadi hmm, bikin lagu di dalam, di dalam lagu. Iya, intro melodi itu kayak membuat sebuah lagu di dalam lagu, walaupun eh uh, diwakili nama gitar tapi gue berharap uh, notasi yang gue buat itu bisa dinikmati oleh banyak orang termasuk orang yang nggak bisa main gitar juga bisa gitu. Dinyanyiin bisa, dinyanyiin, lah dinyanyiin ya. bisa dinyanyiin, 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 dinyanyiin gitu. Gitu. Lah jadi ya. sederhana tapi singelong buat okay, gua okay, buat okay. orang gitu jadi hmm. nah gue lebih memprioritaskan itu hmm. nah, makanya kayak maaf dari surga intronya ya, maaf dari surga. Ya, toh, itu legend juga tuh intronya tuh. segala macam ya modelnya seperti itu hmm. antek aja One tech. itu tips-tipsnya <tik> nih uh, Mas Adit nih atau Bang Adit nih bikin liks-liks yang bisa melegenda kayak gitu ada ada ininya nggak sih bang? <tik> uh, mungkin karena skill keterbatasan skill gua gitu ya keterbatasan, keterbatasan skill <tik> bikin begitu keterbatasan skill <tik> keterbatasan skill gua buat apa? Gua berjam-jam main gitar kalau bikin gitu aja. Benar. Keterbatasan... Ya, karena, karena uh. gini kalau gua terlalu lebih mikir mikirin skill duluan. Oke. Okay jadinya pasti tidak akan sesederhana itu. Oke. Jadi eh, pertama yang di kepala gue adalah bikin notasinya dulu, mm -hmm. notasinya spontannya dapet, mm -hmm. baru dibalut apa yang bisa ditempelin dengan gaya permainan gitar gitu. Tapi kalau langsung mikirin skill waktu itu juga gue merasa keterbatasan gue banyak jadi ya gue bikin apa yang gue bisa aja hmm. dan ternyata itu yang lebih singelong ditangkap orang gitu, gitu lah ya berarti percuma kita main gitar berjam-jam bikin melodi legend cuma keterbatasan dan lo itu autodidak atau kursus sih bang kalau boleh tahu bang atau gue. gua full autodidak nggak pernah kursus sama sekali nggak. Gua SD SD pertama kali bisa main gitar itu hmm? belajar gitar tuh SD SD ya. Yang ngajarin gue tuh ada satu tukang becak di Pamulang lah anjing tukang beca yang ngajarin Iya karena dekat rumah gua tuh ada satu warung rokok Hah? tempat makannya tukang-tukang beca Iya, ah, ah, ah. ya kalau malam main karambol main apa ah, gitu ya diajarin main gitar itu dia itu kalau malam suka main gitar dangdutan Oke okay. nah, belum punya gitar Nah gue ngeliatin dia ya minimal dia ngajarin gua chord-chord dasar gitu wow, wow. Itu pertama kali, terus tapi gue belum keinginan buat ngeband, belum hmm. cuman pingin bisa main gitar aja hmm. biar ya, mungkin saat itu buat biar kelihatan keren ya, <laughs> biar kelihatan. <kaya tern> <laughs> tapi sebenarnya, wanita-wanita iya, ya, tapi sebenarnya yang ping, se pas gue masuk SMP, yang bikin gue akhirnya mau jadi belajar gitar dan lebih dalam dan jadi anak, sebenarnya slang, slang ya, slang, slang pas gue dengar slang, gue langsung kayak ada panggilan yang anjing nih keren banget jadi ya, anak band nih ya, ya. jadi kalau kalau selain yang generasi pertama itu buat gua adalah pemicu uh, embrio gue untuk embryo. jadi pemain gitar nama hmm. anak band lah hmm. gitu tapi lo autodidak ya sampai sekarang ya enggak 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 yang pernah, lembaga pendidikan oh, enggak, musik enggak, enggak enggak pernah, pernah, enggak pernah oh. pernah, belajar secara private ada salah satu uh, beberapa guru di Bogor terlalu udah main sama elemen atau sebelum oh, belum, oh, sebelum, sebelum, sebelum. Okay. belum jadi pas SMA terus pas kuliah go hmm. uh, gue dalemin ada beberapa guru gitar private lah hmm. teman-teman hmm. di Bogor. Hmm. Pas elemen malah gue sempat memperdalam sama kadek sebentar. Oh sama kadek. Ah, sama kadek itu oh. aja. Okay, okay. Sisanya belajarnya dari nongkrong aja weh belajarnya <laughs> dari nongkrong bang minum dulu kali ah, ya biar ya. seru ya. cheers dulu kali ya cheers dulu cheers dulu ya belajar dari nongkrong itu kayak gimana bang contohnya ya mungkin teman-teman apalagi musisi zaman sekarang ya yang tadi nah. kita udah ngomong ya udah jarang banget nih kayak musisi zaman-zaman lo kan ya. nongkrong lebih banyak nongkrong, nongkrong. sekarang kan lebih dia <laughs> main musik musik satu menit nih iya, <laughs> musik iya, satu iya, menit iya juga. iya gitu nongkrong tuh dalam arti kayak Semakin lu banyak ketemu orang, Hah? lu akan semakin bisa memahami uh, karakter orang. Karakter orang. Uh, secara psikologis juga akan membentuk uh, satu mentality di diri gue sendiri untuk mm. bisa memain gitar yang seperti apa supaya orang suka. Mm -mm. Gitu. Nah, kalau secara teknis nongkrong dalam arti adalah kayak waktu gue kan 98 tuh hijrah ke dari Bogor hijrah ke Cempaka Putih. Oke. Okay. Pertama kali dikasih jadwal lama elemen buat tag gitar yeah. Pertama kali nih dikasih so? jadwal tag gitar, lu tag gitar edit Oke, okay. mm -hmm. waktu itu gue masih agak blank dunia recording mm -hmm. Gue belum punya gitar juga, okay. gue pakai gitar pinjaman Anjing, studio lu disuruh tag pun belum punya gitar? Mm -hmm. Gue punya gitar. Gue <laughs> kecemplung main gitar. di elemen kecemplung ya, <laughs> gue. Gue ada band di Bogor, uh. tapi ya gitarnya abal-abal lah uh. gitu ya. Cuman uh. maksudnya pas gue di elemen itu gue nggak nggak pede bawa gitar uh. gue, jadi gue pakai gitar yang ada di studio aja. Uh. Mana lagunya gitu kan? Ini lagunya. <laughs> gue nggak punya efek. Efeknya adanya apa yang di studio gue cari. Nah, uh. pas mau tag, uh. oke. Okay. Tahu pintu studio kebuka. Berak. Ayah. Uh, Tahu yang masuk adalah Pai. Pai, pay gue tag di sini tiba-tiba Pai di gua huh? sini ada produser gua Ari Budiman, paket atau duduk di situ, dan tidur tiduran aja dia tidur tiduran. Uh -uh itu gua asli ngeblank gak bisa main gitar kenapa Anjir, idola lo ya, ya, orang yang bikin gua mau main <tuk> gitar tiba-tiba harus nongol dan tiduran <tuk> depan gua Ketan. di saat gua pertama kali harus tek gitar dan hari itu sip itu sia-sia gua nggak dapet apa-apa nggak -apa. dapet apa-apa apa-apa gua. gua kayak baru bisa main gitar tadi pagi dan malamnya suruh tag depan pai gitu <tuk> gua bisa nah dari situ karena apa juga tinggal di situ banyak terus banyak musisi ya hari budiman pai terus ada uh, Aray arai almarhum ya arai daulai segala hmm. macem gitu terus Tuh. banyak musisi lah di situ, ya. akhirnya tiap hari gue nongkrong, gue ngelihat mereka uh, berinspirasi, okay. rekaman, mm -hmm. oh gue jadi merasa Oh rekaman tuh yang baik begini, oh, terus oh, okay. uh, visi membuat lagu itu begini, musim hmm. mengarang semain lagu gini. dari nongkrong itu akhirnya gue okay. belajar. Gitu. Lebih banyak di nongkrong kayak gitu. Ya? Terus mulai tahun 2003 nongkrong gue mulai keluar dari Cempaka Putih gue ketemu Denny Casmala yeah, Den okay. dia juga salah satu guru gue, gue ngeliatin dia cara rekaman segala macem hmm. gitu. Hmm. Uh, Orang-orang yang dulunya gue cuman lihat di kredit title album yes. gitu, uh. akhirnya gue ketemu lah, ketemu Mati langsung ya. dan gue kenal dan gue bisa melihat mereka kerja gitu. Nah, di situ akhirnya nongkrong-nongkrong itu yang bikin gue belajar. Dan lo belajar juga di situ ya? Uh, tapi bukan belajar secara Teknik skill ya, eh, uh. uh, sendiri juga, atau Diancah nggak pernah ngajarin teknik skill, Cuma tapi memperhatikan, memperhatikan dan mereka lebih banyak mengajarin gue soal filosofi bermain musik aja. Oke, okay. filosofi bermain musik, nah, udah dari nongkrong, 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 ya, sampai nongkrong, ngamalin juga hari ini gue belajar, <laughs> belajar, belajar dagang <laughs> ya. Belajar belajar dagang. Dagang. <laughs> Itu. Dan sekarang, kenapa nih, akhirnya lu? kan tadinya lu nggak ada gitar di hmm. Rafiati pun pakai Tele square ya. Sekarang kenapa nih mau pakai gitar model Les Paul ya? Yang gua tahu kan lu eh, iya. Les Paul terus ya si iya. Bang Adit Ini Les Paul mulai. 2000. Ya? Nah tadi itu yang pas abis take album pertama kan anggaplah elemen waktu itu gagal gitu karena hmm. banyak harus menghadapi tidak sesuai ekspektasi gitu ya karena ternyata Indonesia juga belum bisa menerima secara langsung kalau ada band yang mungkin sebagian personilnya dari dunia model. Model, ya, ya, ya. Itu yang ternyata luar biasa sekali ya. perjuangan yang harus. Pernah itu. dicap gak sih? Ah ini mah cuma ah. model tampang doang, nggak oh, bisa main musik gitu. Sangat. Ya satu dari labelnya pertama dua tahun gak ada yang mau nerima tanpa mending didengar kadang-kadang siapa oke. yang main ah, model pasti nggak bisa di oh. Oke Kedua oke. ada label yang mau nerima asal elemennya jangan main band. Kalau lu jadi boyband gua terima. Serius? Oh gitu. Ada labelnya depannya W, belakangnya R. Enggak lah. Jadi kalau jadi boyband gua terima. gitu sampai segitu ya. Terus kedua, orang Indonesia memang saat itu capnya kalau dari dunia model ke musik pasti jual tamang kan? Padahal kita itu beneran main band, main gitar, bikin lagu gitu dan dan zaman dulu rekaman itu luar biasa lu, Friend Gak kayak sekarang. Dulu operator galak-galak lu kalau berapa kali teks salah diomelin gua. <laughs> gitu. Sekarang sekarang gua gila Bisa disambung gitu. lah. Iya. Dulu kan masih pakai pita yang oh, yeah, jeglek yeah, yeah. begitu kan oh, yeah, gua di yeah. rekaman segala macam, dicepak-kaputin rekaman hmm. masih pita adat. Jadi kalau dianggap kita tidak siap rekaman udah pasti hawanya udah nggak enak banget deh yeah, gitu. Yeah, yeah. Nah, ditambah media saat itu, hmm. media seperti langsung menghembuskan Uh, itu menjadi jadi isu isu nasional oh. bahwa elemen ini cuman boyband dan saat itu oh. orang Indonesia belum bisa membedakan boyband dan band. Oke. Okay. Jadi yang tampangnya cakep udah pasti sebut boyband gitu. <laughs> Kalo Padahal boyband itu kan ada ngedes, uh. barang gitu ya. Cuman media saat itu juga ngecap semua. Jadi itu jadi isu nasional hmm. ya buat kita kita harus berjuang habis-habisan. Itu kayak kebalikan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang ada tampang nggak bisa main, boleh aja ya. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Kalau dulu mau jadi anak band itu harus bisa main ya. Sampai gue pernah bilang, oh jadi anak band harus jelek mukanya gue bilang gitu ya. Toh kalau gue ganteng gitu ya, itu bukan salah gue gitu. Berarti ragil cocok jadi anak band ya, ragil. Jadi pas album kedua itu akhirnya kita mulai sedikit ngerubah konsep gitar lebih dominan dibanding keyboard gitu okay, ya, okay, uh. karena kan manggung pertama kita luar biasa Mang, uh, album pertama tuh manggung itu jadi mengerikan Fred, tiap ya, manggung mengeri. ditimpukin tapi ah, segitunya dulu ya, manggung kita jadi parno, Wah, manggung ditimpukin. gue di taman main dari kaleng isi air kencing botol sampai kangkung anjir. lempar segala macam, isi air kencing loh, abis, jadi <laughs> gitu. tuh ngerasain banget ditimpukin tuh ngerasain anjir. banget, uh. jadi malah album pertama dan album kedua awal itu gak usah sampai manggungnya deh oh. baru disebutin nama mc-nya elemen itu satu wow. gedung udah langsung wuh ada yang teriak banci ya. homo segala macam tuh gila ya belum ditimpukin kita naik ditimpukin asli gila ya itu album, album satu dan album 2 awal-awal oh. radio nggak ada yang mau muterin. Gila. radio album pertama nggak ada yang mau muter eh, itu kalau nggak salah ya cinta sejati itu itu gak? album tiga album ketiga ya album tiga okay. gitu album pertama uh, persembahkan nirwana bukan. itu album dua oh, album kedua ya itu yang mulai mulai dikenal kalau nggak salah album, album kedua. dua uh. Uh, jadi pas album kedua itu akhirnya gitar dibikin lebih dominan okay. ada gue nirwana ada pergilah Adinda iya pergilah dinda nah, itu dua lagu itu jago ferdi masuk karena album pertama kan vokalisnya bukan ferdi ya masih lucky sama almarhum Roni Setiawan oh iya 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 ya. itu kan Ron, jadi didi lucky almarhum Roni Setiawan sama adik gue Arya itu per adalah dulunya memang model, cover boy cover boy tapi gua Fajar ibang e, teman-teman sepenongkrongan yang hmm. akhirnya diajak ke band gitu hmm. nah album kedua baru mulai berubah Hmm. Uh, terus sudah mulai ada Pai, ada Indraki, waktu itu juga bantuin untuk mixingnya. Hmm. Radio mau muterin. Oke. Okay. Tapi manggung belum terlalu signifikan karena kita masih Parno. <coughs> Buang Parno ditimpukin, bukan <laughs> orang mah seneng kalau mau manggung kita pa pasti ditimpukin gitu kan? asli Asli pernah kok dulu kayak di Jogja kita <coughs> tur bis. <coughs> uh. Ya dulu salahnya juga bisnya di bisnya dipajang muka kita gitu ya. <coughs> anjir emang deh, anjing gue Bisa aja buka ada buku. Masuk satu kampus, pas kampus itu jam 12 siang lagi bu kayak ragi rame-ramenya, itu cowok-cowok gondrong kayak mau ragil gini nih, nongkrong <tuk> di luar. Itu pas ngeliat bis kita, itu tangannya begini semua ke bis. Anjir. Begini semua, anjir. Begini semua, uh, banci turun lu segala gini, anjir, nah. Nah, Itu segitu, maksudnya itu sedikit perjuangan yang bisa gue share gitu. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu ya. Yes. Album kedua baru mulai radio mau muterin. Hmm adalah mulai hawa kita orang udah mulai suka. Oh, udah mulai suka so, ya. Tapi belum signifikan banget hmm. walaupun penjualannya waktu itu dapat gold award karena di atas 200.000. Okay. Cuman Dulu banyak TV udah mulai ngundang. Oke. Okay. Okay. TV video clip juga udah mulai. Ya, TV video klipnya TV juga udah mau muter. album pertama TV nggak mau muter <laughs> juga radio itu bahkan gue skip loh jujur bang gue elemen gue skip loh kira gue album pertama itu, lo itu yang ya, persembahkan di mana ah, ya enggak. Album oh, itu oh, itu dua ribu makanya sampai skip gue loh ternyata album kedua nggak terlalu juga memberi impact yang ya perubahan terlalu besar hmm. akhirnya anak-anak ya udahlah kita selesain album ketiga deh album ketiga karena kita kontraknya langsung tiga album sama uh -uh. Universal uh -uh. album tiga kelar kita masing-masing melanjutkan hidup masing-masing lah <laughs> gitu Fajar waktu itu udah mau ke Jepang segala apa, untuk melanjutkan pekerjaannya segala iya. macam udah pokoknya kita selesaiin rekaman nothing Tulus, selesaiin album ketiga. Yang ya penting biar. kontrak kelar lah bodoh. mau album pada gimana? masing-masing <laughs> lah gitu <laughs> ya. Sampai segitu. Ya udah terus ada ngumpulin lagu yang tadi ada Rasyati segala uh. macam. Enggak ada perasaan apa-apa nating Tulus udah nyantai aja udah enggak udah enggak seambisi dulu uh. gitu atau tahu launching launching di mana launching di Hatrok waktu <guluh> itu masih Hatrok Sarina. Hah. Hatrok Sarina. Oh ya udahlah, emang protokoler lah e. itu jalan. taunya hari itu kita langsung dapat triple platinum karena nembus di atas tujuh ribu. Anjing tapi album itu sih. Itu. Padahal hari Sina. itu launching. Wow. Hari itu launching, jadi waktu ah. itu kita diem. kayak gak percaya. Bercanda nih gue. <guluh> Bercanda, Bercanda nih. nih. Orang baru launching hari ini masa oh. langsung langsung dapat double platinum sorry bukan triple platinum double, double platinum double di atas platinum. Platinum. itu kan ternyata benar gitu pas dari situ manggung kita langsung signifikan terus ngelihat jalan gitu orang ngamen hampir semua bawain gitu kan oh iya ya terus kita manggung yang tadinya levelnya cuman manggung ya kafe kecil tiba-tiba langsung melonjak ke outdoor stadion oh, yang nonton studio. ribuan gitu nah. kan udah dari situ mulai kayak, mulai kayak, dikenal iya kayak Tuhan langsung merubah ngebalik semua dengan apa yang kita alami di album 1 2 dan ya. udah mulai diterima juga di album ketiga ya Malah diterima banget di situ. Yang tadinya kalau album satu itu mungkin kita ditimpukin. Hmm? <laughs> satu tahun kita cuman manggung cuma buat ditimpukin. Anjing, manggung cuman buat Bading, ditimpukin. Ada anjing nepuk tangan maksudnya itu cuma ditimpukin. Hmm? Album kedua perbandingannya yang nonton 90% cewek, 10% cowok. Hmm. Album tiga itu udah 50-50 cowok cewek. Oke, okay, oke, okay, okay. gitu. udah karena udah mainnya di stadion kayak Dan gitu. Dan kenapa nih Bang tadi? pilih Les Paul nih. Padahal di rekaman juga nggak pakai Les Paul nih. Kenapa tiba-tiba jatuh oh. cinta gitu nih ke Les Paul? Nggak tahu. Dari dulu, pada gue pertama kali kalau pasang zaman poster di kamar, uh. gitar yang nancep sama gue adalah Les Paul. Les Paul. Poster apa tuh bang? Poster gitar apa poster pemain? Dan dulu ada Jimmy Page sama slash. Jimmy Page Slash uh, ya. Jimmy <laughs> Page sama Slash gitu. Uh. Terus pertama balik lagi. Hmm keterbatasan skill gue kalau main yang volley terus gue kagak bisa. Oh. dia suka orang -orang. Gimana kalau kita gitaris gue usah jago-jago? Gimana? Gue ngerasa kalau pakai Ibanez atau pakai yang bervolley terus -volley terus yang lancip-lancip uh, lah zaman uh, dulu gitu uh, ya. Ngetrend banget zaman dulu ya. Uh, ya. ya. dulu. Kalau ya. masuk studio ya melodi apa ritme? Uh, melodi sebelah sana <laughs> yang gitarnya begini. <laughs> yang ritme sebelah ini dapatnya combo segini. <laughs> gitu. Enggak kan Les Paul zaman dulu masuknya ke gitar hitam. Ke gitar hitam ya. Iya ya gitu. Kalau di studio zaman dulu Les Paul masuknya Traf, ke gitar Les Paul Yang begini-begini gitar begini -begini. <laughs> melodi. Iya, yang gini gitar melodi, amplinya gede di ujungnya. Tapi ini tapi kalau yang ritme amplinya combo segini, gitu. gitarnya gitu Efeknya metal John satu. Iya. Metal John. Iya. Nah, itu gue udah sukanya emang karena gue enggak bisa enggak enggak pinter lah main-main tremolo terus gue ngeliat pake yang lancip-lancip kok gue enggak pantas ya gitu ya gue cocoknya Les Paul. Okay. Gitu. Dan lu di sebelum sekarang lu pakai Atrok ya bang ya? Iya, udah dua belas tahun. Sebelum lu pakai Atrok, gue, gue. Uh, lu juga pernah di endorse sama Rockwell ya kalau nggak salah? Oh iya, dua ya. 2004. 2004, 2004 itu ya. Itu pertama kali ada produk gitar di Indonesia yang mau bikin signature series gitaris Indonesia uh. gitu. Gue juga kaget. Apaan? Signature series. Gue taunya signature series itu harus gitaris luar gitu uh. kan Stevie, uh. uh. Joe Satriani yakin lu mau bikin <laughs> singletto series yakin Mas kita mau bikinin Mas Adi singletto uh. series wah buat gue itu apresiasi lo, uh. itu setelah album ketiga oh, Setelah album, ke setelah album uh. ketiga itu makanya gue sampai dapat apresiasi seperti itu gitu buat gue wah tuh luar biasa hmm. gitu buat nah itu setelah, sama Rockwell gue lima tahun 5 tahun ya lima ya gue pertama kali beli gitar baru ya uh. Rockwell dan gue liat ada foto lo bang. di <laughs> <ini, ini> Rockwell. <laughs> gue waktu itu mau nerima Rockwell juga syaratnya satu. Oke, okay, uh, gue mau di endorse dibikin signature, tapi dengan syarat harga jualnya harus terjangkau oleh banyak orang. Oke. Okay. Gitu. Ngapain gue dibikin signature keren-keren tapi orang Indonesia susah beli gitarnya uh. gitu kan. Jadi Uh, tapi tidak mengurangi kenyamanan, uh -uh, uh -uh. ke kualitas gitu. Jadi kita gimana caranya bikin sesuatu yang baik tapi harganya terjangkau okay. gitu. Dan sekarang Atrok ya atau dari 2009 sampai sekarang. 2009 sampai sekarang ya. dan lo model Les Paul ya. ya. Les Paul ya. Awal sih awal gabung Atrok sebenarnya gue dapetnya gue mintanya model begini tapi yang reverse hmm. karena waktu itu sudah ada John Paul Ivan jadi gue sangat hormat dengan John Paul Ivan masa masuknya barengan gue John Paul Ivan sama Gugun. Iya Gugun ya. ya. Gugun Oke, untuk gabung itu. sama Atrok. Gugun untuk seri Strat uh -huh. John Paul Ivan kebetulan sudah ngambil yang seri Les Paul. Hmm. Uh, sedangkan ini brand baru Atrok gue pikir masa dua-duanya harus Les Paul hmm. tahun pertama gue pakai yang begini dulu nggak hmm, apa-apa hmm. gitu kebetulan gue juga suka model jujur gue sebenarnya pencinta gitar rancip juga okay, gitu -gita asal gitaran. jangan politros <laughs> anjing politros Ini ya udah gue itu udah tahun kedua baru gue di balik lagi ke Les Paul Les Paul Sampai ya sekarang dan efek nih pedal nih setahu gue bang Adit

Oh ya ribet ya, ribet ya. Dari tahun berapa ya gua sampai 2006 lah ribet gitu ya Pertama kayak kalau mau ke bandara jadi kayak bawa dua kulkas begitu gitu kan ya. <laughs> dua kulkas head cabin <laughs> gitu. head cabin gue <laughs> kan gue pakai bugi <laughs> pakai bugi terus track systemnya ada beberapa segala macam pedal board lama-lama ribet uh, terus gue pasti pakai Gibson waktu oh. itu ke Gibson lama-lama kok eh uh, pingin yang lebih efisien, Efficient. lebih efisien. Terus uh, ya itu awalnya empat tahun yang lalu sebetulnya. Empat tahun yang lalu ya. Empat tahun yang lalu gue ketemu sama Valeton. Gua ketemu okay, okay. Valeton. Gue ketemu sama Valeton. Gak sengaja zaman dulu lagi ada yang di, yang di kelapa gading apa? Japeks ya. Kelapa gading. Pameran-pameran <coughs> gede waktu itu lagi di MKG lah, pokoknya japex apa apa. Apa ya, itu Apa di apa di Kemayoran ya pokoknya. Lupa deh itu. Kemayoran ya Kemayoran. Ya. kemayoran, kemayoran ya. Ya. Iya. JX eh Expo eh, GXpo, eh, GXpo, ya. Japex ya Jape, Japex. Ya Japex ya Nah, terus Jakarta. itu tiba-tiba uh, ngelihat satu pedal, gue tahu ini uh, sebelumnya ada ada brand lain dari Amerika yang model seperti yang dipakai Richie Kotzen oh, gitu iya, iya, kan. Iya. Nah, terus tiba-tiba ini -tiba, buatan mana? Strip ya. Iya, efek strip gitu buatan Cina. Oh, gue bilang harganya berapa? Harganya sekian. Wah, buat gue ini masuk buat pasar oh. Indonesia oh. gitu karena Murah ya, ah, ah, mau mas dulu. dia maksudnya langsung gue ditawarin gitu okay. pas gue soundnya, sound kayak gini dengan lu jual harga segini gitu, mestinya huh? nih e, bisa. Cuman waktu itu kan orang Indonesia masih stigmanya kalau produk dari Cina masih iya, gimana iya, iya. gitu ya. Dia nggak tahu Cina Iya sekarang, sekarang <laughs> <laughs> semua juga <di> -copy, <laughs> <laughs> semua juga dikopi gitu. Ya dan udah empat tahun gue jadi simple pakai itu aja. Okay. Mau panggung kecil indoor outdoor apa simple. Segitu. Sekarang lu direct yang nggak tau dong ya iyalah direct aja direct sih. aja uh, ya. Uh, 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 jadi dia aja. lebih memilih direct dan direct. sekarang lu pakai GP100 yeah, ya gue paleton pake... GP100 ya GP100 tadinya lo kan strip ya kalau nggak salah ya pakai yeah, efek strip ada dapur ada dapur dark hmm. terus buat rekamannya gua pakai dapur M oh dapper M daper okay. M yang biru hmm. e akustiknya pakai dapur akustik tiba-tiba sayangnya ini masuknya gua dapat pas lagi pandemi kemarin yeah. kan ya <laughs> Jadi mulai tiba-tiba gue kaget, paleton setau gue kan analog banget nah, ya tiba-tiba nah. ngeluarin digital kayak apa sih gitu gue uh -huh. bilang, Oh ternyata buat gua dengan harga segini ini soalnya sangat natural banget gitu sangat ya. natural natural yeah. gitu ya terus kedua sangat mempermudah pekerjaan mm -hmm. buat recording terutama uh, dan manggung terutama oh, lu recording pakai ini. itu juga ah bohong lu bang. Serius? itu efek murah Bang Iya album elemen yang baru yang ini uh. oh, oke okay. valeton anjing bohong nggak percaya gua ntar kita buktiin bang ntar kita ngejam ya dapur eh ini GP100 buat ah nggak percaya tapi ntar kita buktiin ya bener gak iya. kan ya kayaknya dia tipu-tipu doang uh, kagak ya. di endorse doang gua kayak kan ya. ada, ada ada rock project di other side oh, iya other side, the other the side, side yang lebih ke basicnya musiknya rock uh, itu full pakai valeton oke okay. full pakai valeton. valeton dan, dan, itu cukup direct. Uh, apa di musik-musik yang lu buat aman ya valeton Cukup aman ya Aman gue juga ngisi beberapa memproduksi beberapa musik juga kerja cepet, efisien hmm. soundnya jadi ya gue pakai valeton aja oke okay, valeton tapi nah, JP100 ini istilahnya penggabungan dari beberapa seri efek strip valeton itu valetone, hmm. itu semua ada di sini oke okay, ntar kita coba buktiin ya kita kita kulik nih efeknya nih habis ini nih ntar abis ini kita ada segmen jamming Bang jamming jamming dan Jangan, kita, jangan yang susah-susah, skill gue terbatas. Anggap. Ah, <laughs> dan kita juga nih mau ada kuis nih bang. Kuis, kuis berhadiah bang. Kuis di sini nggak ada yang nggak ada hadiah, ada hadiah semua. Kuis, kita ngasih kuis ke orang. Enggak, kita mau ngadain kuis buat bang Andi. Gue ditanyain. Yo, oh. siap gak nih kuis nih Boleh, 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 okay, boleh. Ya. Dan kuis dia. Siap. Oke, okay, dan kita mau masuk segmen kuis. tadi yang pandu acara kuisnya. Bang Adi. Oh siap, okay. siap, siap. sini ini hadiahnya mantep bang nanti bang. Ada hadiahnya, mobil, motor. Wih, ngeri. <laughs> amin, amin. Ayo, 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 ayo. ayo <laughs> masuk, 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 Masuk. Ayo, so. Tadi dia nggak semangat, ada quiz juga <laughs> Ayo, 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 cepet. <laughs> Oke okay, ya, kita mau kuis dan kuis ini akan dipandu sama Bung Adi. Yes. Hello. Yeah. Uh. Gila, Mas. Halo, Mas. Apa kabar lu Baik, Mas. Aduh. Makasih ya, Mas udah. Kok udah deg-degan ya? <laughs> <laughs> ini bisa kuisnya mau bikin deg-degan sih. Kuisnya nanti ini dibantu sama ada namanya Mbak Maria, Mas. Maria Ojawa. Wah, anjir. <laughs> Kita impor langsung dari Jawa. Namanya ojawa Jawa. ojawa oh, ojawa oh, oh, Jawa. Oh, Jawa. Okay, oh, Jawa. Jawa. Pakai O Kalau set nanti <gulit> blue semua, masa Oke, oke, oke. terus oh, <gulit> nih kalau udah O baru nganjir. Tapi boleh lah ya Boleh dong. Oh, <gulit> Katanya ada yang terbaru. Emang <gulit> <gulit> <atau gulit> udah rilis lagi? Udah dong. <gulit> ada tuh L <El> hardisnya. <gulit> Banyak. Oke, Mas Adit, Thank you udah datang. Sama-sama. Ini gitaris senior, raya, banget. Ah, <laughs> gua, gua kenal, eh bukan gua kenal, gue tahu elemen gue juga waktu masih SMP lah. Enggak, uh, enggak, enggak pernah kebayang. Ternyata gue bisa ketemu di sini. <laughs> Kayak lu Mas tadi lo lihat credit title siapa, siapa, siapa. Yeah, yeah, yeah. Akhirnya ketemu. Ketemu. Oh, Begitulah betul. ke gue. Gak. Terima Tapi kasih banget. Kan? Dia tua dong. Dia. Enggak, enggak, enggak. Itu kata lain. Enggak. Ya. <guloh> <laughs> Gua enggak gitu, Mas. Sekarang enggak langsung. Dewasa, enggak, dewasa. Dewasa. <tuk> dewasa. Nah. <tuk> Abang-abang enggak selalu <tuk> tua. <tuk eh, enggak. Tenang. Apa tuh? Anak band itu usia itu pasti nambah. Hmm. Tapi eh sorry. Anak band semua anak band itu usianya berhenti di umur 30 aku kok gitu? Iya, tongkrong lu perhatiin anak tetap aja kayak anak 30 tahun kan segala macam. Lu lihat bujana segala macam bimbi muru tetap aja keren kan? Iya. Yep. Anak gue tuh yep. emang Tuhan menciptakan anak gue untuk berhenti di 30 umurnya. Bukan bukan apa umur 30 ya? Bukan. Ya, bukan. bukan. Maksudnya bukan. Uh, usia, <laughs> boleh <laughs> nabah, usia boleh nambah, boleh Umurnya tetap di 30. Iya, ya iya. <laughs> ya, auranya ya. Akhir balik <laughs> lagi. Mau ya. <laughs> minum dulu ya, Mas? Ya, kayak ngomong lu Hmm, teman-teman minum ini deh, top. No. Supaya sponsor masuk sih mas. Yo, top. <laughs> no. Oke, jadi ini kuisnya mas. Gua akan kasih uh, bukan gua sih, Mbak Maria, nyebutin lirik lagu. Uh -huh. Nanti Mas Adit uh, sebut aja judul sama penyanyinya. Oke. Okay. Gampang kan? Oke. Okay. Masih seputar seputar musik ya Iya, ya, ya. nah, gue cuma nyebut judulnya doang ya. Kalau bisa sama penyanyi lebih oke okay, mas. Oke, okay. ya gampang lah. Pokoknya mbak Maria ini memang the best memberikan yang soal-soal uh, yang sangat. Pasti potongan-potongan lagu lah ya. Oh, udah pasti. Oke, ya ga, ya ga. Kalau potongan 3GP kan banyak. banget. Oke, siap, Mas Mbak Maria. Soal nomor pertama. Wah, Mbak Maria kecil banget suaranya sih. Wah, oh, wow, kok gitu ya Mbak Maria? Apaan tuh? Apa Mbak Maria, itunya dibuka deh. Itu di... Di itunya tuh. Di layar. Kan ada volumenya. Yap. Oke, okay, Mbak Maria. Mbak Maria grogi kayaknya nih. Semua yang kekuatan antakmu, lebih dari sebuah kata cinta antakmu Ngomong apa sih dia? <laughs> <laughs> ngomong apa sih? Seringan ike-ike, mas Ike-ike, gimoti, gimoti Ngomong apa sih? <laughs> Gue kasih, gua kasih lima kesempatan Nanti ada, lo kalau mau nanya ke lo bisa Tapi oh, okay, jangan, okay. soal nomor pertama lah Eh, jangan kesempatan pertama lah Oke, okay, oke okay. Dengerin lagi deh Oke, okay, Mbak Maria ya. Semua yang kucan antakmu lebih dari sebuah kata cinta antakmu. Oh hoim. dulu ah, kan dia mikir. Semua kata aja. cinta Mbak Maria the best. Mbak Maria bersulam. Mbak Anjir apaan sih di? Keluarnya apa keluarnya? Grup band Indo. Grup band Indo. Yang pasti enggak yang sekarang sekarang. Uh, 90s ya. Yap. Nah, ya Mbak Maria, the best. Hmm. Mm. Lagi, Bola, boleh, boleh, boleh. lebih kata Ayo, gampang kok Mas. Jadi, gua kasih lagi. Dulu itu, uh, devo vokalisnya dua. Oke. Okay. Sekarang jadi tiga. Tapi sekarang udah cabut. Jadi dua lagi. Oke. Okay. lu lagi. Vokalisnya itu cowok, cowok. Yang satu suaranya tinggi. Oke. Okay. Cukup disitu dulu. Sekali lagi, sekali lagi. Tik 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 tik. tik. Oke, okay, mana? Semua yang kekerakan antakmu. Lepidari sebuah kata cinta antakmu. Ini pasti sih sebenarnya tahu. Cuma dia Jeff pu ya? Pura-pura mikir aja. <laughs> <Ada> Java <paja, laughs> Jeff ya? Bukan. Bukan. Ada dua kesempatan lagi. <tuk> ayo, 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 ayo. <tuk> ayo kamu bisa, mangkat <tuk> 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 Ya, ada jadi mobil ya. Wah. Iya. Uh. Coba lagi, Mama Maria. Gue juga ada jadi luar lupa yeah. nih. Zmaya okay, nggak gerakan, antakmu lebih dari sebuah kata cinta. Antakmu oke, gua kasih keluar lagi nih. Masa dead basisnya cewek? Oh, Aha, semakin muda oh. apa semakin sulit nih? Oke, okay. oke, okay. bukan pujian Penyanyinya best Bayar Bayern Oh, oh, oh. Ma, ma, ma. Uh. Bener nggak? Yakin dia ya? Apa ah, mau putar lagi? Sekali lagi deh. Terus kali lagi ya, kali lagi Ma Maria. Semua yang berkulakkan antakmu lebih dari sebuah kata cinta antak kenger. Kalau emang yakin dengan tadi, kira-kira itu di bagian mana? Oke. Okay. Satu yang ku satu yang ku pinta nyatikan dirimu, uh. yilin -yilin ku pintar, untukku yang ku yang ku lakukan satu yang ku Gila <tuk> Best jam bukan pintar, satu yang ku pintar, satu kan ku pintar, ya, kan ku yeah, ya. kan? Kan? Yeah. Yeah. Soal nomor 2 ya Mbak Maria. Let's go! Kau hankarkan aku dengan sikapmu, takut sadarkan kau di ramen, yakicu. Ya, gampang banget ini sih. Anjir, kau! Kau, kau, Gue jangan sikul dulu ya. Gatal sih sebenarnya. Pak, pak. Lebih alih. <tuh> <tuh> Sekali lagi boleh? Boleh, boleh. ada empat kesempatan lagi. Gak, Maria, sikat. <susuk> ya <laughs> ah, <tuh> kau, hantarkan. kau hantarkan aku dengan sikap mutaku sadarkah kau teramai nyatiku Enak ya kalau ngerjain musisi senior Kau hantar, aku dengan sikap mutaku sadarkah Gua mau ketawa takut ga sopan gitu Anjing Anjir Klo, gua kasih klo. Ben ini ini band, Eh uh, bukan 90s. Terus dia salah satu Eh bukan salah satu, dia juara lomba. Oh! Lagi dengerin. Lomba pakai itu. <laughs> yeah. kau hancurkan aku dengan. Siapa pakai itu? Dimasif ya Nah ini, gue lupa. Gue apa ya? Juga lupa. Oh, <laughs> ya gue ingat. Ada di ending-endingnya tuh. Gini -gini, nah ini ya. Ini Cinta ini. Cinta ini membunuh. Iya yes, betul yes, sekali. Hey, Terima <tap> hey, kasih cinta ini membunuhku. Gila luar biasa benar yeah, yeah, yeah. ya. Yeah. Gue demen nih kalau yang susah-susah susah dijawab tuh. Uh, Bang Arya top banget. Bahasa aku. <tip> Soal, <tip> Soal nomor tiga Bang Arya. Kamu rasa tersatunya yang tanya tentang itu sih kalau mau tahu, Huh. Ya sudah ya. Kamu lah satu-satunya dewa, bukan? Yakin nggak? Kok mas nanya sama saya ya? <laughs> Karena lagu yang Indonesia yang, kamulah satu-satunya itu ya dewa ikonik ya di tahun. Iya. Yeah. Yeah. Coba lagi Mbak Maria. Kok susah ya. Kamila satu-satunya yang ku tanya. Tapi yang tanya? gue nih. Dia gocek gocek kayak Messi man. Kamu. <laughs> kamu lah satu satunya iya dewa lima empat tiga dua satu apa iya, dewa Judulnya? kamu lah satu satunya betul sekali mantap nomor <laughs> tiga iya. lebih mudah ya lebih mudah kan? karena kata kata itu cuma <laughs> cuma dewa yang punya Cuma iya, cuman dia cuman dia punya sih memang hmm. aduh mbak Maria kok baik hati banget ya agak menyesal gitu. <laughs> soal nomor terakhir nih oke okay. ini Mbak Maria harus memberikan yang paling sulit Oke okay, Mbak Maria Sikat! Andai kanku taban seberan danggui toketawa rintasi bintang-bintang Ahaaa Selonjoran dulu kali ya Wah ini kalau Banget, banget <tutuk> <tutuk> Hahaha oh. ya, <tutuk> elemen gue persembahkan nirwana mau denger lagi gak? Uh, ini uh, jangan sampai uh, salah, kalau salah soalnya ada, ada andaikan ku terbang terus bintang-bintang <laughs> <laughs> andaikan ku terbang na no, 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 no. coba coba sekali lagi, eh, salah gua bye Maria ya. andaikan ku <tuh> terbang seberan dan ku itu ketawa bintang-bintang Iya, andaikan ku terbang Berangi lagi ketujuh, lintasi bintang-bintang Bagaikan Bagaikan uh, Bagaikan bintang oh, Bagaikan bintang Bagaikan bintang Bagaikan bintang Bagaikan malaikat. Bagaikan bintang malaikat. <coughs> Bagaikan bintang Bagaikan bintang Bagaikan bintang Bagaikan bener kan jago boy ya uh, eh, di atas kan <laughs> <laughs> balik lagi oke hadiahnya dikirim dong ke sini dong mana tuh satu mantap dua eh Oy. wih siap tiga, siap tiga. ada tiga nih oh, wow gua Ini jawab empat pertanyaan dong Biar empat. Yeah, <laughs> iya. Kita, kita, ringkas jadi tiga. Woy. Ini mas. Serius loh? Betul. Wih. Wah, ini nggak ada yang bercanda-bercanda. Ini nggak ada yang bercanda. Cash <laughs> dari creator kes. kreator cash. Ke. Kreator cash. Cash gitar oh. untuk Mas Adit. Terus ada kabel dari IVU Kreatif. Oh, yes. oh, ini keren, ini keren, ini keren. Ini namanya apa sih? gue juga nggak tahu loh. oh fretboard protector. Baru baca gua. Uh, top juga. dari IVU juga. Ah, thank, IVU you, thank you IVU. Thank, thank you, thank you, you. thank you. Uh, kita juga mengundang untuk sponsor-sponsor lain untuk masuk ya. Iya, <laughs> kan? yeah, iya, yeah, yeah, yeah. <laughs> Siapa Jadi, tahu. Dulu, boleh oh, oh, boleh oh, banget. Iya, Di foto. Boleh banget. Boleh. Boleh banget. Ayo, kebalik. 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 Ya. <laughs> Begini ya? Iya. Oh, Segini. Nah. Ya. Tapi mukanya nggak kelihatan, Mas. Oh, siap. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Iya, iya, iya. Tiga oh. semua isinya. <laughs> <laughs> It, itu lo bikin pakai apa sih? Mario Jawa? Nanti aja, Mas. Nanti <laughs> <kita ketawa. laughs> gitu itu. Thank you, thank, 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 thank Oke, okay, untuk semuanya kira-kira uh, gua harus menang siapa lagi atau Freddy harus menang siapa lagi ke sini dan untuk datang ke Bang Bong TV boleh komen di bawah ya. Oke, okay, Mas hmm. Adit, thank you banget. Thank you banget. Eh, uh, untuk acara kuisnya biar bisa seru bareng kita. Oke, okay? kita lanjut lagi ke Freddy ya. Oke, okay. okay, dadah. Selamat nih, Bang Adit ya. udah dapat hadiah ya, oh, ya. Keren loh, dari keren Creator Kes. IView ya. IView Creator itu. udah kasih kabel sama ini apa? Protector. Protector Fred ya. Thank you sekali lagi nih untuk sponsor-sponsor nih. Bang Adit ini mungkin kasih pertanya sedikit pertanyaan. Abis itu kita jamming ya Bang ya. Jangan serem -serem, tapi ya. Iya, enggak lah <laughs> bang. Gue juga enggak jago. Tadi gue udah lemparin pertanyaan nih bang nih. Ada beberapa yang nanya nih bang nih. eh uh, ini nih. Dari Arno Halatu. Cara latihan sama metronom gimana tuh bang? Aku suka lo soalnya nih. Bang Adit pakai metronom gak sih bang? Dulu iya, sekarang sih jarang. Cuman uh, metronomnya sebenarnya gini. Uh, dari kaki Petronom uh, itu sebenarnya kan intinya mati kesabaran. Hmm. Walaupun pada prakteknya karena gue suka blues, blues itu malah sebenarnya banyak yang out of tempo kan, sebenarnya oh. banyak yang layback gitu oh. ya. Tapi latihan dengan metronom itu penting banget. Tapi ya buat gue wajib sih latihan pakai metronom ya. dan harus sabar intinya. Harus sabar ya. Sabar. Intinya. Latihan metronom itu harus sabar nih menurut sabar. Bang Adit. Yang kalo paling ngerasa kalau latihan pakai metronom efeknya kalau pada saat rekaman. Rekaman ya. Uh -huh. Rekaman tuh hmm. penting banget penting ng ngikutin pengikutin ng klik. Itu gitu. ngikutin klik ya. Nah ya Bang suka dukanya nih jadi anak band nih kita mau tahu nih suka dukanya bang Adit nih suka dukanya nih sukanya banyak senangnya sih Hah, senangnya. senangnya kita kerja sesuai dengan hobi sesuai sama sesuai hobi. hobi udah menghibur orang ibadah terus dapat duit juga dapat gitu duit kan. juga yang pasti terus ya duit juga terus kayak bisa bawa kita ketemu banyak orang ya kalau gua oh. sejak elemen akhirnya ngebawa gue bisa dari Sabang sampai Merauke, dari lima oh. km sampai Papua, okay. bahkan sampai ke Asia, gitu kan? Mm. Itu kan pengalaman Dukanya, ya, kayak lu jadi superhero, semakin besar tenaga yang lu punya. Lu pasti akan punya konsekuensi yang harus lu lakuin, gitu mm. kan? Uh, waktu untuk waktu. keluarga, untuk anak mm. gitu ya. Terus, uh, tapi yang paling penting sih, apapun uh, lu harus tetap ngerasa bahwa lu nggak boleh tinggi hati aja, nggak jadi boleh tinggi harus injak injak bumi aja gitu. harus injak bumi. bumi aja gitu, injek. setinggi apapun. karena lo akan ketemu banyak orang, lo akan mendapat respon yang berbagai macam hmm. gitu ya. jadi disitu mentalnya teruji. Hmm. nih gue mau mau nanya di, lagi nih bang nih titik terendahnya bang Adit nih gimana nih? yang kita tahu lo kan sempat vakum ya? Uh, gue, oh, bukan vakum resign malahan gua resign, ya? Gua resign, gua oh, resign. resign uh. titik terendahnya paling berat Uh, Gue memang pernah di sekitar tahun 2014-2015 ada di titik terendah adalah tidak percaya sama sekali dengan Tuhan. Wow, nggak percaya Karena sama Tuhan. Karena begitu banyak cobaan yang nyampe mm, ke gua, mm. gitu begitu besar hantamannya. Mm. Uh, hantaman dalam arti yang paling kena itu psikis gua, mental. Mental kalo ya. Orang berantem dipukul sakit dua jam kasih es hilang. <laughs> tapi kalau istilahnya respon orang atau dihina orang atau istilahnya tidak dihargai orang dengan bahasa yang sangat menyakitkan itu kadang-kadang lebih nah itu gue drop banget uh, contoh gimana tuh bahasa yang menyakitkan itu gimana tuh bang contoh ya, kasarnya uh, sangat berbeda sekali responnya pada saat gue dulu masih di elemen hmm. sejak gue resign dari elemen respon orang sekitar terhadap gua itu sangat berubah oke okay. nah, gitu. jadi pada saat gue terpuruk itu malah Orang-orang yang ada di ring satu ring dua gue itu pada ngilang semua gak ada yang nolongin gue Bahkan Oke. sampai gue jadi tukang masak juga gak Oke, ada yang nolongin ya, iya. gitu. gue Tukang masak ya, pernah yang boci ya, boci -boci ya, ya, bang ya. Jadi, okay. jadi tukang masak di warung yang gue punya huh? gitu. Bahwa satu titik ya gue pernah sampai yang sangat nyerah gelap banget Gue udah nyaris bunuh diri gitu. Anjir, nyaris di 2, bunuh diri? 2000, 2015 Oke, okay. so, nyaris bunuh diri itu? Nyaris bunuh diri ya karena gue udah capek sama hidup okay. Capek sama hidup, capek sama hinaan orang Gue huh? pernah jalan kaki dari... Gading Serpong sampai BSD, anjing, gua jauh pernah banget pernah tidur di satu masjid depan Bintaro Exchange. Wow. Ada cuma satu-satunya dekat sekolah global, hmm. itu di sampingnya ada masjid. Hmm. Terus gue pernah tidur di Indomaret. Anjing. Indomaret gitu ya, bahkan gue pernah numpang-numpang lagi beberapa tempat. Hmm. Tapi uh, fase itu yang membuat gue beneran harus akhirnya mengenal siapa orang-orang di sekeliling gue yang hmm. dulu, ah. pada saat, saat uh, elemen, gue masih di elemen. Ya, semua orang akan mengaku, "Lu temen gua, wow. lu keluarga gue <laughs> saudara ya, my jadi bro, saudara, my bro, 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 mana <laughs> keluar dari elemen dan uh. gue cuma jadi seorang tukang masak di warung." Iya, uh. itu semua hilang, semua hilang, bahkan gua pernah sampai ditolong oleh seorang preman yang, yang istilahnya, yang ngebantu gua untuk bisa ngasih duit, untuk gua bisa kirim anak-anak gua wow sampai preman yang ngebantuin ya, lu, justru ya. preman justru yang justru orang yang sangat tidak gue duga gitu istilahnya. Gitu, istilah Pas bunuh dirinya kayak gimana tuh bang? Gue mau tahu penasaran ya Iya, waktu itu di warung, warung sekitar 2015 November itu Hah? warung sekitar jam 1 malam. kebetulan warung gue emang tutupnya malam gitu. Oke, okay, ya. jam 1 malam. Fisikis gue lagi drop banget dengan okay. mental segala yes. macem. Gue ada di posisi belakang dekat dapur, sepi. Ya gue, istilahnya gue udahlah, gue udah capek sama hidup. Udah, udah megang satu pisau yang untuk semuanya oke, lu gitu. ambil pisau gitu ya, uh -uh. Pokoknya, gue cuma pingin selesai semuanya udah selesai. Oke, gila wanya. anjing itu nggak detik. Sebelum gue itu tiba-tiba ada nongol satu anak kecil gue, gak tahu dari mana. Uh -uh. Gitu. Mungkin sekitar empat lima tahun dia tiba-tiba minta sendok sama gue. Ya, gue langsung refleks gue buang izinnya gitu, sambil astagfirullah. Gue lempar pisau -nya. anjir itu yang nyelamatin gua anak kecil itu ya. tiba-tiba datang iya, di dapur tiba -tiba ya ada di depan gua gitu di depan gua dan setelah itu gua cari di sekitaran warung nggak ada anak itu di tamu yang makan di situ pun nggak ada yang bawa anak kecil anjir <laughs> gila ya gila ya itu yang jadi titik awal gua yang akhirnya oh oh gue gak boleh kalah sama okay, hidup okay. ya pokoknya gue harus tetap survive, gue harus tetap doing something yang baik lah untuk hidup gue mm. udah gue survive, gue jalanin hidup gue tetap jadi tukang masak tapi siapapun yang datang minta tolong sama gue gue pasti bantuin walaupun tidak secara uang atau apa-apa mm. Tapi bisa gue bantu, gue bantu okay. sampai akhirnya banyak beberapa temen yang uh, bisa gue bantu untuk sampai gue produserin, oke, okay, lo komproduserin sampai bisa diterima sama label, oke, okay. Dan gue tidak minta bayaran sama sekali sampai hari wow. ini gitu. Oke, oke, oke. Itu waktu berjalan waktu sampai ya tadi titik baliknya adalah Verdi salah transfer. <laughs> salah transfer Sementara ya. Akhirnya terjadilah elemen reunian dan okay. impact yang sangat luar biasa. Sampai hari ini ya akhirnya gue nganggap elemen itu adalah hadiah dari Tuhan atas kesabaran gue yang menjalani wow. hidup wow. itu. Wow, kan? jadi uh, titik baliknya di elemen itu ya Bang ya? Titik baliknya pas titik mau balik coba ya, bunuh diri. Iya. oke okay. ya, ya, Wow. Dari situ Boh wow, keren. Kalau aku sempat mau jadi ateis segala kok dulu. Pokoknya gua udah gak percaya agama, gua udah gak percaya yang namanya hal baik di Hah? dunia. Karena jadi orang baik malah jadi lebih banyak cobaannya gitu ya. Oh. E, dan hantamannya lebih sikisnya lebih kena gitu gila, ya. sampai segitu e, ya, sampai gila, gitu ya. Sampai segitu. Kalau sekarang sih udah nongol lagi semua juga Gimana, <laughs> lagi, gitu. Bro, <laughs> ternyata, bro, 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 bro <laughs> Kemarin kemana Kemarin aja bro? Pas gue jadi tukang masak, kayaknya mampir juga pada gak pernah gitu. <laughs> gue sampai dilempar ayam keluar Anjing ya. Ya. Gila ya. <laughs> Oke <Okay>, bang. <laughs> Gila. Kelam bro. Kelam. 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 Jadi, ya. uh, kalau ditanya maksudnya, itu memang fase yang harus gue lewatin sampai akhirnya mempengaruhi juga dalam mentalitas. Hmm. E, pas gue ketemu Elemen, gue pikir tadinya gini, pas pertama kali ketemu yang tadi di PIM itu, oh. gue lihat gitu, wah oh, ini tujuh anak ini nih ternyata ibaratnya kalau dulu Elemen pada saat gue resign, itu tuh kayak ibaratnya laut badai, omoknya oh, gede-gede gitu ya. Oh. Tapi pas ngumpul lagi setelah sekian lama, hmm. pas 2017 itu udah kayak pantai tenang mungkin masing-masing anak juga udah ngelewatin fase masing-masing ya -masing, gitu, hmm. jadi ya rezekinya lebih lancar aja. Gitu. Oke, ini mungkin Bang Adit bisa bagi nih tips-tips nih buat teman-temannya yang mau jadi musisi. Musisi nih, gimana nih? Musisi itu yang jelas kan uh, harus harus main musik ya, main-main hmm. musik, membuat musik, membuat karya tidak hanya sebatas dalam sebuah membuat video satu menit untuk sosial media gitu ya, uh, uh, uh. Itu yang paling be be membuat kita menjadi matang itu adalah jam terbang kita dalam membuat karya dan bisa mempresentasikan orang dan berinteraksi langsung dengan hmm. banyak orang, hmm. bukan sekedar bikin video satu menit di Instagram. Oke. Okay. Di sisi jam terbangnya mentalnya di situ, hmm. tapi jangan pernah takut untuk jadi diri sendiri. Ya. Yeah. Ya gitu. Jadi kalau ditanya kan kalau di Indonesia stigmanya kalau gitaris kalau nggak ngebut enggak gitaris lagi enggak ngebut enggak gitaris, gak ngepun, gak gitaris nah, ya gitu ya padahal sebenarnya ya jadi musisi jadi musisi yang enak aja lu main jadi gitaris ya, jadi gitaris yang enak aja mm -hmm. jadi gitaris yang asik jadi gitaris yang enak yang enak itu yang jago itu belum tentu enak tapi yang enak mm. itu pasti jago yang jago itu belum tentu enak, yang enak itu udah, udah pasti, pasti jago. jago. Wih, keren itu, banget kalimatnya. Itu aja, jadi uh. tetap jadi diri sendiri, tetap enjoy dengan permainan lu, nggak usah takut dengan dengan apa ya orang anggap lu kayak gimana? Kadang yang berbeda itu jadi sesuatu kok. Yang berbeda itu jadi sesuatu hmm. Oke, Bang Adit, thank you sekali lagi Sama -sama. nih thank you Udah you Bang. Udah sempetin waktunya mampir Sama -sama. ke sini. Sama-sama. teman-teman kalau mau cari kita <laughs> di sini, di <Nih>, tempatnya <laughs> banyak banget kita. Ya. Sumpah keren-keren banget gitu Jadi untuk sekitaran Jakarta Bekasi harus tahu yang namanya Bang Bung Musik. Ini keren banget. Oke, okay, thank you. Masuk. Ini nih gua demen nih. Undang-undang undang bintang tamu yang kayak gini nih, di promosiin Dipromosiin secara nggak langsung nih. Oke. Okay, habis ini kita jamming ya, Bang Adit okay, ya. Oke, okay, okay. di jamming gua mau ngulik-ngulik gear apa aja yang Bang Adit bawa nih. Dan gua mau penasaran nih Valeton GP 100 apakah benar kayak enak pada harganya sih murah sih menurut gua sih murah sih, itu, Bang. Iya. Ya. Untuk efek digital ya. Iya, Tuh, untuk terus digital sudah IR Uh -uh. Udah bisa, IR segala macam terus uh, bisa uh, ke uh, real real ambience nya untuk mendekati sound analog dan ampli. Itu sangat-sangat deket banget. Oke, okay, kita kulik nanti ya, dan buat temen-temen nih yang mau minta diundang siapa lagi nih bintang tamu kita, boleh komen aja di bawah ini. Nanti sebisa mungkin kita akan hadirin kayak Bang Adit susah sebenarnya dia <laughs> <laughs> Kita udah janjian lama nih, baru datang sekarang nih. Tapi kita bisa menghadirkan Bang Adit Elmen. Thank you Bang Bo. thank you Freddy. Oke. Okay. Dan jangan lupa like komen dan subscribe ya. Dan juga jangan lupa ya follow Instagram Bang Adit. Mungkin ada? Ada. Adit ada skor elemen. Adi. A d elemen. Oke. Okay, dan YouTube-nya ada elemen bang? Elemen ada, tinggal cari YouTube-nya elemen aja langsung elemen, uh, elemen production udah oh. langsung ada di situ semuanya. Okay. Jangan lupa subscribe juga elemen okay. production. Oke, okay? thank you, bye.